Halo Sobat Military Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo. Kali ini saya akan membahas pesawat tempur buatan Fadea atau Fabrica Argentina de Aviones dari masa ke masa. Check it out. Yang pertama, IAE-27 Pulqui 1. IAE-27 Pulqui 1 adalah sebuah pesawat jet tempur buatan Argentina yang dirancang di Instituto Aerotecnico pada tahun 1946. Hanya satu prototipe selesai. Karena kinerja yang tidak memuaskan menyebabkan pesawat digantikan oleh desain lain. Desainnya dibuat oleh tim yang dipimpin oleh insinyur Prancis Emily Dewotin dan insinyur Juan Ignacio San Martin, Enrico Cardillac, Cesar Pavilisieno, dan Roberto Marcio. Badan pesawat dibuat semi monocok dengan penampang elips yang menampung mesin Rolls-Royce Derwent 5 dengan asupan udara di hidung dan saluran yang mengelilingi kokpit. Volume badan pesawat internal yang berkurang memaksa tangki bahan bakar dipasang di sayap yang menghasilkan pengurangan jangkauan yang signifikan. Prototipe pertama terbang pada tanggal 9 Agustus 1947 dengan pilot uji coba Letnan Osvaldo Weiss. Sejarah pesawat ini singkat, terbatas pada pengujian dan evaluasi prototipe saja karena kinerjanya yang dianggap tidak memuaskan. Sementara studi untuk FMA IAE-33 Pulqui yang lebih berkembang cukup maju. Meski demikian, perannya dalam sejarah penerbangan cukup signifikan karena merupakan pesawat jet pertama yang dikembangkan dan dibangun di Argentina dan Amerika Latin. Hal ini menjadikan Argentina negara ke-6 di dunia yang menyelesaikan pesawat jet tempur sendiri. Hal ini menjadikan Argentina negara ke-6 di dunia yang dapat membuat pesawat jet sendiri. Yang kedua, IAE-30 Nanchu. IAE-30 Nanchu adalah pesawat tempur bermesin piston kembar buatan Argentina yang dirancang oleh Instituto Aerotecnico pada akhir 1940-an. Model pesawat ini mirip dengan De Havilland Hornet, tetapi terbuat dari logam dan bukan kayu. Hanya ada satu prototipe yang terselesaikan. Proyek ini ditinggalkan demi membuat FMA IAE-27 pesawat jet Pulqui 1. IAE-30 Nanchu dinamai sesuai dengan elang asli Patagonia, dirancang oleh insinyur Itali Cesare Pallavicino yang datang ke Argentina pada tahun 1946. Pallavicino memimpin tim teknis dan insinyur Argentina dalam mengembangkan konsep pesawat tempur pengawal berkecepatan tinggi. Dimaksudkan untuk dioperasikan bersama dengan pesawat pembom Avro Lincoln yang digunakan di Angkatan Udara Argentina. IAE-30 memiliki struktur logam. Pembangkit tenaganya terdiri dari dua mesin Rolls-Royce Merlin 604. Masing-masing menghasilkan 1.800 horsepower pada 3.000 RPM dan menggunakan baling-baling 4 bilah. Persenjataannya terdiri dari 6 rem otomatis 20mm Orlikon yang dipasang di hidung. Meskipun rencana selanjutnya dapat diganti meriam Hispano Suiza 20mm serta dapat mengangkut bom 250 kg di bawah badan pesawat dan juga dua baterai dari 5 roket 83mm yang dipasang di bawah sayap. Pada akhir 1947, kontrak diterima untuk yang pertama dari 3 prototipe yang diproyeksikan. Pada tanggal 9 Juni 1948, prototipe pertama siap untuk ground test dan pada tanggal 17 Juli 1948, IAE-30 mengudara untuk pertama kalinya yang dipiloti oleh Kapten Edmundo Osvaldo Weiss. Yang ketiga, IAE-33 Pulqui 2.
FMAIAE 330 Kui 2 adalah pesawat jet tempur yang dirancang oleh Kurt Tank di akhir tahun 1940-an di Argentina, di bawah pemerintahan Perón, dan dibangun oleh Fabrica Militar de Aviones atau FMA. Perkembangan IAE 330 Kui 2 relatif bermasalah dan panjang, dengan 2 dari 4 prototipe yang hilang dalam kecelakaan fatal. Meskipun salah satu prototipe yang berhasil diuji dalam pertempuran selama Libertadora Revolution tentang politik, ekonomi, dan teknis yang dihadapi oleh proyek, berarti bahwa IAE 33 tidak dapat mencapai potensi penuh. Dan pemerintah Argentina akhirnya memilih untuk membeli F-86 Sabre dari Amerika Serikat sebagai penggantinya. Sejarahnya, pada akhir tahun 1940-an, Argentina mendapatkan manfaat dari perekrutan ilmuwan dan insinyur terkemuka ke dirgantaran Jerman yang melarikan diri dari Eropa setelah kekalahan Nazi dan mencari perlindungan di Amerika Latin. Kelompok pertama pengungsi ini juga termasuk desainer Prancis Emile Duotin, dihukum sebagai kolaborator di tanah airnya. Ia yang juga mengepalai program pesawat tempur eksperimental IAE 270Q1 dengan insinyur Argentina Juan Ignacio San Martin, Enrique Cardillac, dan Roberto Marcio. Pulqui 1 adalah pesawat jet pertama yang dirancang dan dibangun di Amerika Latin. Pada tahun 1947, tes penerbangan mengungkapkan kinerja biasa-biasa saja yang mengakibatkan pembatalan program IAE 27. Instituto Aerotecnico di bawah kepemimpinan Marcio bertahan dengan upayanya untuk membangun jet tempur asli yang sukses dan pada awalnya berusaha untuk memodifikasi pesawat sebelumnya. Ketika menjadi jelas bahwa Pulqui 1 memiliki sedikit potensi untuk pengembangan lebih lanjut, Aerotechnical Institute memprakarsai desain baru yang menggunakan mesin turbojet Rolls-Royce Nene 2 yang lebih bertenaga. Pada awal 1948, Institut menyelesaikan model skala yang disebut IAE 27A Pulqui 2. Desain ini menampilkan sayap trapesium menyapu ke belakang pada sudut 33 derajat dan menggunakan bagian aerofoil aileron laminar NACA 16009. Model yang direvisi dibangun akhir tahun dengan sayap yang dipindahkan ke posisi bahu dan tailplane diubah menjadi konfigurasi T-tail. Yang keempat, FMA IAT 58 Puchara. FMA IAT 58 Puchara adalah pesawat serang darat dan counter insurgency atau COIN atau anti-gerilya Argentina yang diproduksi oleh Fabrica Militar de Aviones. Pesawat ini adalah pesawat monoplane all metal twin turboprop bersayap rendah dengan roda pendaratan yang dapat dilipat yang mampu beroperasi dari landasan yang kasar atau sederhana. Jenis pesawat ini terlibat dalam konflik atau aksi selama Perang Falklands atau Malvinas dan Perang Sipil Sri Lanka. Dasar pembuatan pada bulan Agustus 1966 di Resian National de Fabrication e Investigation Aeronautica atau DINFIA, pabrik pesawat milik negara Argentina mulai mengembangkan AX-2, sebuah pesawat counter-insurgency atau COIN untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Angkatan Udara Argentina. Proyek ini dimotori oleh Insinyur Ricardo Olmedo di bawah bimbingan Insinyur Anibal Redeime yang juga merancang IA-52 Guarani 2 dan IA-63 Pampa. Rancangan pesawat yang dipilih adalah pesawat monoplane berkonfigurasi sayap rendah yang ditenagai oleh dua mesin turboprop yang dipasang di nasales sayap dan dilengkapi dengan model atau bentuk ekor T-tail. Dan mesin Astazo
dipilih sebagai mesin standar untuk versi produksi. Dan perwarupa produksi ketiga diikuti pada tahun 1973. Pesawat varian produksi pertama terbang pada 8 November 1974. Dengan pengadaan dimulai pada awal 1976. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Pasar 2.58 de la tercera vía de la.